ada penyakit fisik, ada penyakit hati, ya. Amosnya itu punya penyakit juga kadang sakit perut kan. Ya itu enggak aman semuanya. Semua sehat selalu. Jangan ada penyakit. Jadi bukan penyakit yang serius ya, istilahnya. Mentalnya berapa? Insyaallah kita doakan semoga Cila Risa, Bang Alvin semuanya sehat walafiat cepat. Jangan sampai ada penyakit. Oke. Okay. Tadi mungkin hasil pertemuannya seperti apa? Iya, kalau pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi saja ya. Jangan sampai ya orang berpikir hubungan keluarga kita ada apa pecah enggak. Ini apa istilahnya ingin memberitahukan ke semua orang, mau kita baik-baik aja. Kita hanya nyaman-nyaman aja loh. Masih sehat, masih sehat, masih nanya kabar gimana sehat apa enggak. Aman-aman aja. Ngebahas sedikit enggak soal yang lagi ramai dibicara, ada pembahasan enggak soal pemerintahan yang lain? Kita lebih ke silaturahmi ya. Karena kalau misalnya seandainya bahas masalah, ujung-ujungnya malah panjang lagi, malah ribut lagi. Jadi kita lebih fokus untuk bagaimana tetap terjaga silaturahmi begitu. Oke Amir, ini antara mama kedua belah pihak kan duduk bareng ya, diobrolin apa sih yang akhirnya mereka kesepakatan ya sudah mengikhlaskan anak-anaknya untuk bercerai. Kalau misalnya itu nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Pokoknya ini menunjukkan mama Cila Risa, mama Bang Alvin, artinya apa, mendoakan, mensupport yang terbaik untuk anak-anaknya mereka. Mereka berharap yang terbaik buat anak-anak mereka. Kemudian untuk apa mereka bertemu, untuk menjaga silaturahmi. Jangan sampai orang berpikir kita ini pecah belah. Enggak. Itu untuk memberitahukan kepada semua orang bahwasanya kita baik-baik aja loh. Kita adem-adem aja loh. Bukan hanya masalah seperti ini jadi pecah loh. Nah, ini begitu pertemuannya. Begitu. Tapi tanggapan Alvin setelah ada pernyataan Lari di Instastory, itu tanggapannya seperti apa dan mungkin apakah ada pembantahan atau memang membenarkan? Postingannya Larissa. Larissa yang kemarin ramai. Katanya terlalu sibuk. Yang poin itu. Iya, yang 7 poin itu. Kalau misalnya tentu Bu Bang Alvin jadi sebagai keluarga tentu menyayangkan ya. Karena kita ini kan sama-sama menjaga nama baik. Begitu. Tapi hal-hal ini sudah terjadi dan di luar ekspektasi kita, ya udah kita sabar, tabah, hadapi dengan kepala dingin dan yakin insya Allah ada hikmahnya ke depan. Begitu. Apakah ada apa sih membantah atau membenarkan dari 7 poin itu? Kalau saat ini ya masih adem aja dulu, kita lihat ke depannya seperti apa. Begitu pokoknya jangan sampai ada hal-hal begini, ada api dibahas dengan api lagi malah makin besar apinya. Kalau Bang Alvin pengennya adem-adem aja, pengennya kita baik-baik aja, bersatu aja. Saat ini ada masalah, kita selesaikan baik-baik di belakang. Di persidangan pertama kemarin, sikap kakak kamu yang ditujukan oleh Larissa itu kan banyak poinnya ya, sosok seorang bapak seperti ini. Nah, kamu sebagai adik melihat ya sih gelagat kakakmu itu seperti apa gitu? Oh, itu artinya itu adalah persepsi dari Cila Risa, itu pandangan dari Cila Risa. Pokoknya itu haknya dia berpandangan seperti itu. Amar sebagai adik, tentu ya Amar tahu Bang Alvin adalah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya. Kalaupun ada poin-poin seperti itu wajar. Karena itu masing-masing orang punya persepsi masing-masing. Nah, Amar sebagai adik dan Amar juga berharap untuk teman-teman semuanya mendoakan yang terbaik. Kalaupun Bang Alvin ada salah, Bang Alvin manusia biasa. Ya, kita pun bersyukur masih ditutup aibnya. Kalau sampai dibuka lebih parah, kayak gitu. Amir, kemarin ada alasan. Tapi sempat marah enggak sih Bang Alvin pas baca itu sempat marah enggak sih? Kalau misalnya Bang Alvin orangnya adem ya, enggak gampang marah. Kalau misalnya marah lebih sabar dan tabah. Kecewa pasti ada, menyayangkan pasti ada, tapi Bang Alvin lebih berharap semoga ini ada hikmahnya ke depannya. Kira-kira begitu. Amir, sebagai kamu kan punya kakak ipar Mbak Larissa ya. Larissa, dengan dia kan sebagai mualaf yang harusnya dituntun agamanya gitu. Okay. Nah, kamu melihat nggak sih kalau Alvin tuh menuntun gitu loh untuk ke kakak ipar selama ini yang selama pernikahannya seperti apa? Kalau misalnya Amar pada saat itu lebih sibuk dalam dunia perkuliahan ya. Tapi yang Amar tahu ya Bang Alvin memberitahu kita harus sholat ya, kita harus ini, kita harus melaksanakan ini. Ya wajar-wajar aja kalau misalnya seperti itu. Mungkin itu bentuk kekecewaan Cila Risa. Jadi sampai datang poin seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama Amar Bang Alvin adalah ayah yang baik, imam yang baik, ya. Amar pun juga banyak termotivasi dan dapat nasihat dan pelajaran banyak dari Bang Alvin. Amir sedikit mungkin Umi, bentar Umi ya. Amar lagi Amar sama wartawan. Nanti Amar telepon lagi Umi ya.
Amel, sedikit mungkin apa namanya itu dari yang kamu bilang tadi, dari poinnya yang disebutin sama Larissa di apa di story-nya. Berarti kamu sendiri bisa dibilang sebagai adik dari Alvin dan ibaratnya itu adik ipar juga dari Larissa. Membela nggak sih, maksudnya itu membela nggak sih apa yang dialamin sama kedua kakak? Kalau misalnya Amel, kalau misalnya ditanya seperti itu, ya Amel sayang sama Bang Alvin. Amel juga sayang sama Cila Larissa sebagai kakak. Jadi Amel mengharapkan yang terbaik buat mereka. Masalah ini adalah masalah mereka. Walaupun Amel sebagai keluarga, Amel serahkan kepada mereka. Amel harapkan yang terbaik. Apapun yang terjadi ke depannya, Amel akan selalu mendoakan Cila Larissa dan Bang Alvin. Amer akan selalu sayang sama Cilar sedangkan Bang Alvin, karena Amer tahu mereka adalah orang yang baik dan sering berbuat baik kepada Amer. Itu pandangan aku. Amer sendiri kan menikah nih. Melihat kata kayak gini, semua jadi ada pelajaran nggak? Pelajaran dari tentu ya dari awal pernikahan Bang Alvin ya, maka kita nikah sebagai adik, jadi pengalaman-pengalaman seorang kakak dan pelajaran-pelajaran ini jatuh kepada kita. Alhamdulillah senang. Banyak dapat pelajaran, banyak dapat intisari hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Tentu banyak sekali pelajaran begitu. Gimana isi hati orang? Jadi kita harapkan yang terbaik. Apapun yang terjadi, selesai atau terus lagi, insya Allah yang terbaik. Begitu. Amer, intinya Amer, pertemuan hari ini apa, Amer? Intinya dari pertemuan ini adalah silaturahmi. Kita menjalin hubungan, jangan sampai gara-gara hubungan, jangan sampai gara-gara ada keributan, jadi ikut juga keluarga juga ribut. Enggak. Kita menunjukkan keluarga juga satu, keluarga baik-baik aja, aman-aman semuanya. Begitu. Amer, kemarin mungkin bisa tahu kenapa Pak Ais kagak bisa enggak datang di persidangan pertama. Alvin enggak bisa datang. Alvin enggak bisa datang di persidangan pertama kemarin. Mungkin ada alasan tertentu. Pilihannya Bang Alvin ya. Mungkin Bang Alvin sudah melewati banyak diskusi dan pikiran yang lainnya. Mungkin menurut Bang Alvin ini yang terbaik. Amer sebagai adik support, doa yang terbaik. Begitu. Berarti sudah menerima ya ketika nanti putusan memang karena Alvin tidak mau hadir di persidangan, putusan untuk langsung bercerai. Nanti kita lihat keputusannya seperti apa. Insyaallah yang terbaik begitu. Amir, kemarin kan sempat ada kabar kalau katanya Bang Alvin enggak ada niat untuk menikahi Larissa tuh. Ya, klarifikasi itu gimana dari apa emang? Sorry, tahu enggak? Amir kan masalahnya gimana? Bang Alvin sempat dibilang katanya enggak niat menikahi Larissa sejak awal. Oh, enggak. Pada saat itu ada Abi, ada Amer, ada Bang Alvin. Abi hanya mengusulkan saja. Abi hanya memberikan pilihan. Semua keputusan ada pada Bang Alvin. Tanggung jawab ada pada Bang Alvin. Abi hanya mengusulkan sebagai seorang ayah, bukan memerintahkan. Karena pada dasarnya enggak ada paksaan dalam agama. Enggak boleh begitu. Dan kemudian Bang Alvin ambil keputusan, Abi sebagai ayah mensupport dan mendoa dengan sepenuhnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kan maksudnya dalam soal itu kan? Bukan. Kalau itu, Abi katanya. Sedangkan di sana itu akhirnya dia ngomong sedemikian yang kayak tadi nggak ada apa, nggak ada niatan untuk menikah. Karena oh mungkin seperti ini. Yang paling tepat jawabannya begini. Mungkin tidak ada niatan nikah beberapa lama sebelum Bang Alvin memutuskan. Mungkin setelah tidak ada niatan seperti itu muncul niatan itu. Dan niatan itu tidak disampaikan kepada orang lain sehingga jadi muncul persepsi yang tidak-tidak. Sama Amri gitu. Awal tahun juga maunya tahun depan, tahu-tahu niat nikah. Kira-kira seperti itulah. Kenapa sih sepertinya kayak seorang Alvin pembicaraannya hari ini berubah, besok berubah lagi? Apa karena memang lagi diguncang juga nggak sih perasaannya digugat cerai seperti itu? Memangnya Bang Alvin ada bersuara? Itu di Instagram kan dia ngomong. Instagram. Instastory. Gimana emang? Itu yang menjelaskan video itu loh. Menjelaskan apa? Yang apa? Tidak menikah itu karena apa? Enggak mau menikah waktu itu karena apa? Karena apanya? Oh, intinya itu Bang Alvin seperti itu supaya tidak ada timbul fitnah gitu ya. Karena Bang Alvin kalau misalnya udah persoalan Abi, persoalan majelis, nah itu baru Bang Alvin. Tapi kalau Bang Alvin soal ini, Bang Alvin apa teguh untuk menyelesaikan ini, saya tidak kemana-mana lagi gitu. Amer, tapi kan di salah satu poinnya Larissa waktu itu di instastorynya ada tudingan tidur dengan perempuan lain. Tentu kalau misalnya keluarga ya tentu sangat menyayangkan ya, karena kita ini kan sangat menjaga nama baik dan ini sangat mencemari nama baik kita. Nah kemudian kita dengan karena kita ini keluarga harus menghadapi sabar dan tabah. Seandainya itu benar, maupun itu benar atau salah, kita akan sayang sama Bang Alvin, akan support Bang Alvin, akan melihat Bang Alvin sebagai manusia yang banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Jadi kita selalu support Bang Alvin, maupun itu benar atau tidak,
Gak apa-apa. Tapi sempet ada pertanyaan gak keluarga? Hei Kak Alvin dari keluarga, bahwa poin itu, poin gimana, sorry? Meniduri perempuan. Itu ada pertanyaan gak dari keluarga Kak Alvin? Benar apa enggaknya? Iya, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Ya, kalau seandainya terbukti benar atau tidaknya, insya Allah yang terbaik semuanya, tetap sayang sama Bang Alvin, bahkan tetap sayang sama Cilari sebagai keluarga. Begitu. Pertemuan keluarganya itu dari selain dari ibu kedua belah pihak, mungkin ada siapa lagi, Amel? Ya kalau pada saat ini masih mama, ya silaturahmi aja sama antar ini kan, antar mama silaturahmi aja supaya baik-baik aja, dan di antara faktornya pengen supaya adem ayem aja. Karena kan di luar kan jadi main kubu-kubuan, saling membenarkan, jangan begitu. Ya, kita harus dewasa, doakan yang terbaik buat mereka. Sekarang kondisi Alvin gimana? Mungkin sehat, masih hidup. Misalnya lagi kepikiran atau lagi menyendiri? Ya, kalau misalnya punya pikiran, tentu Amar pun juga banyak pikiran, begitu. Kalau misalnya punya pikiran, ya ini ya pasti. Ya, kalau misalnya ada galau, pasti. Mungkin ini proses hidupnya seperti itu. Ya, kita doakanlah buat Bang Alvin, buat Cilarisa, biar aman semuanya, biar Allah kasih ada hikmahnya semuanya. Atu lagi, minta doanya, pengen kawin di dokter lagi. Iya, amin. Amin. Semoga Alvin, kenapa sih Pak Alvin? Kenapa Alvin tuh nggak mau sih? Nggak muncul. Maksudnya mau muncul, mengklarifikasi ini semua, ada apa gitu. Mungkin ini pilihannya Bang Alvin ya. Kita hargai pilihannya Bang Alvin. Mungkin ada maksud yang apa nggak semua orang tahu. Pokoknya yang Amar tahu, yang semua Bang Alvin lakukan semua ini, semuanya untuk keluarga, untuk majlis, dan terutama untuk Yusuf anak saya. Amer, sebagai adik, sebagai adik. Keinginannya, apakah mereka tetap rujuk atau tetap? Kadang-kadang kita ini kan sebagai manusia ya cuma bisa berespektasi. Realita itu kadang berbeda. Makanya kalau Amer pengen yang terbaik menurut Allah. Kadang-kadang menurut kita yang terbaik belum tentu terbaik bagi Allah. Insya Allah apapun yang terjadi itu yang terbaik bagi Allah. Oke. Okay? Oke. Okay. Terima kasih.